Wa amma mu'jizatuhu, adapun mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakatsiratun, yaitu banyak, la tuhaddu, tidak bisa dihitung. Ya. Jadi mukjizatnya Nabi Muhammad itu ya banyak sekali dan tidak bisa dihitung, berbeda dengan mukjizat nabi-nabi yang lain. Mukjizatnya Nabi Muhammad semuanya ada. Ya. Belum tentu ada pada mukjizat nabi-nabi yang lain. Mukjizat nabi-nabi yang lain ya ada pada mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi belum tentu ada pada mukjizat nabi-nabi yang lain. Ya. Jadi kalau mau ngidupin orang mati ada. Ya. Apalagi ya. Mukjizat semua yang ada pada para nabi itu ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi belum tentu ada mukjizatnya Nabi Muhammad ada para nabi yang lain. Ya. Nabi Muhammad bisa membelah bulan. Ya. Nih, bulan bisa dibelah, terus disambungin lagi, ya. Nah, jadi belum tentu ada, ya, belum bisa ada pada nabi yang lah, pada nabi yang lain. Ya. Jadi semua mukjizatnya Nabi Muhammad itu banyak sekali dan tidak bisa dihitung. Dan yang paling besar mukjizatnya Nabi Muhammad adalah apa? Al-Qur'an, ya. Nah, wa huwa mu'jizatun baghiyah, itu adalah mukjizat yang sampai sekarang ada, tetap kekal, ya. Sekekal apa? Sekekal dunia. Ya, kalau dunia sudah mau kiamat, maka Al-Qur'an akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut kita kehilangan Al-Qur'an. Al-Qur'an akan tetap ada sampai kapan? Sampai ya hari kiamat. Yagibu 'alaiha ghornun, ya, akan tetap dia zaman demi zaman datang lagi, ya, abad demi abad, ya. Yanan ila yaumil qiyamah, dia akan ada sampai yaumil qiyamah. Waqad hafizahullah, dan Al-Qur'an akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala minat tahrib wa tabdil, dari kerusakan dan penggantian. Ya. Nih, berapa kali kita lihat ada orang yang merusak Al-Qur'an, ketahuan. Berapa banyak kita melihat ya ada Al-Qur'an diganti-ganti, ya. Ketahuan. Ya, bayangin saja. Jangankan baru-baru kemarin orang yang mau ganti-ganti Al-Qur'an, mau ngerusak-rusak Al-Qur'an. Dari zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1440 tahun yang lalu, ya, sampai sekarang ini tetap jaya, tetap abadi Al-Qur'an tersebut, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan baru yang kemarin, ya. Dari dulu sudah banyak yang mau merusak. Dari dulu sudah banyak yang mau mengganti-ganti Al-Qur'an, ya. Bukan lagi diganti dua satu huruf, ya. Bukan lagi diganti selembar dua lembar, ya, diganti satu Al-Qur'an pun ada yang mau menggantinya, tapi apa? Ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangkan kalau dahulu orang baca Al-Qur'an itu ya tidak ada titik, tidak ada garis. Ya. Gimana bacanya? Ya. Jadi beda cara bacanya orang dulu sama ya orang sekarang. Ya. Ada titik, enggak ada garis, itu pun juga enggak bisa kita bacanya. Ya, sampai ke kita sekarang ini ada titik, ada baris, ya. Kalau ya yang dahulu enggak ada titiknya, enggak ada barisnya, ya, banyak garis-garisnya saja, ya, itu bisa dibaca. Ya. Bagaimana kalau kita
yang mau membacanya tidak akan tidak akan mampu. Ya. Berarti ya zaman dahulu untuk zaman sekarang lebih rentan lagi untuk dirobah. Akan tetapi yang menjaganya Allah. Inna nahnu nazzalna al-Qur'an wa inna lahu lahafizun. Ya. Allah sudah jelaskan di dalam Al-Qur'an, kami yang turunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaga Al-Qur'an. Ya. Jadi kalau kita mau tafakur enggak usah jauh-jauh ya, mau tafakur ya, mau pergi ke gunung, mau naik gunung, mau tafakur jauh-jauh, ambil Al-Qur'an ya. Kita baca Al-Qur'an, subhanallah ya. Dari zaman dulu sampai sekarang ya Al-Qur'an masih tetap ada. Tidak ada yang bisa merubahnya. Tidak ada yang bisa mengganggunya. Ya, kita lihat orang yang baca Al-Qur'an ya dapat pahala walaupun satu huruf dia baca dapat 10 pahala. Walaupun tidak paham. Ya. Ini enggak paham bacanya apa, dapat pahala. Kita diperintahkan untuk membaca. Ya. Bukan langsung untuk mengkaji Al-Qur'an. Ya, terkadang orang ini ya kepingin ya kalau baca Al-Qur'an langsung baca artinya. Ya, boleh saja. Ya, tapi yang diperintahkan yang pertama kali adalah apa? Iqra. Ya, kita disuruh suruh baca. Ya. Nanti kalau sudah kita baca, nanti akan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ baru kita mau bertanya, kalau ini apa? Ya. Nah, baru kita buka tafsir. Tapi kalau bismillah saja sudah buka artinya apa? Ya, kapan bacanya? Betul tidak? Ya. Jadi baca Fatihah saja kita sudah cari maknanya apa? Ini maknanya apa? Kapan bacanya? Ya, jadi baca dulu. Ya, sebagaimana dahulu ya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid ya ditanya oleh orang masalah ya Al-Qur'an ya. Bagaimana ya katanya? Kalau kami ini kan orang Ajam ya, bukan orang Arab ya. Kami itu kalau baca Al-Qur'an ya tidak paham katanya. Kalau orang Arab kan enak ya bahasanya Al-Qur'an ya. Jadi dia baca Al-Qur'an itu langsung paham ya. Langsung spontanitas Habib Umar bin Muhammad bin Salim bilang, Habib bilang apa? Ya. Jangankan kalian, jangankan kita ya, kami pun juga banyak tidak paham ya apa yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Dari ujung ke ujung orang Arab semuanya tafsirnya bilang apa? Alif lam mim wallahu alam bi muradi ya. Yasin apa artinya? Wallahu alam bi muradi. Jangankan ya, ya kita orang biasa ahli tafsir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang apa? Wallahu alam bi muradi. Ya, tadi kita itu diperintahkan untuk baca Al-Qur'an. Ya, supaya kita tahu ini mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, untuk menguatkan mata kita banyak-banyak baca Al-Qur'an untuk menunda pensiunan uzur, pensiunan pikun. Dengan apa? Dengan baca Al-Qur'an. Ya, jadi menunda pensiunan pikun kita yaitu banyak-banyak baca Al-Qur'an.
baca Al-Qur'an ya. Jadi ini untuk tafakur kita melihat Al-Qur'an ya, sebagaimana Ikrimah bin Abi Jahal ya. Ikrimah bin Abi Jahal setelah masuk Islam, dia kalau baca Al-Qur'an dia bilang ada kalam Rabbi, ada kalam Rabbi, ada kalam Rabbi sampai 3 kali semaput. Ya. Enggak kuat ya. Sentruman-sentruman yang ada di dalam Al-Qur'an ini adalah ya firman-Nya Tuhanku. Ini adalah firman-Nya Tuhanku, ini adalah firman-Nya Tuhanku. Ya. La ya'til batil. Tidak akan datang kebatilan min baini yadeh, di antara Al-Qur'an itu, wala min khalfihi, dan tidak pun dari belakang dan dari depannya. Tanzilun min hakimin hamid, ya, diturunkan oleh Allah ya, min hakim, dari kebijaksanaan dan kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Wa min mu'jizatihi insigagul qamar, dan dari mukjizatnya Allah Subhanahu wa taala, mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu insigagul qamar, yaitu terbelahnya bulan. Hina sa'alahu kuffarun ahlu Makkah, ketika ya diminta oleh orang kafir Mekah. Yuriyahum ayah, untuk meminta dilihatkan kebesaran ya Allah Subhanahu wa taala. Memang betul-betul Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah. Pada sallallahu alaihi wasallam rabbahu, maka memohon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tuhannya. Ya, memohon kepada Tuhannya pansyaggal qamar, supaya bulan itu bisa dibelah dua. Ya, fal gotain, ya terbelah dua, wahum yanzurun, mereka melihat. Ya, bukan hanya terbelah dua, tapi dipisahkan. Ya, nih kayak main Android. Ya, ini tangan ini. Ya, ini dibelah. Ya, terus diambil satu ke sana. Ya, diambil satu ke situ. Di atas Jabal Abi Kupes. Ya, di situ dekat Mekah. Ya, nah itu setelah itu apa? Diambil lagi. Ya, nah, terus disatuin lagi, dilem lagi. Ya. Itu bulan ya, kalau yang apa pernah buka Google ya, buka aja bulan itu, kalau dilihat bulan itu ya tidak sempurna ya, buka aja Google itu gimana bulan itu tidak sempurna ya, ada ya bekas apa tampelan yang retak ya, kalau kita lihat dari bawah ya sempurna emang. Ya, tapi kalau sudah ya dekat yang dari atas itu pasti kelihatan. Ya, bulan itu ada tampelannya, ya, yang pernah belah, yang mana dahulunya dibelah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pagola ayyuhan nas, ya, maka orang kafir Mekah ini Rukanah. Dia mengatakan apa? Ya, ayyuhan nas. Inna Muhammadan saharu ayunana. Sungguhnya Nabi Muhammad telah menyihir mata kita. Ya, yang udah jelas-jelas orang lihatnya. Ya, masa disihir matanya. Ya. Wa min ha aninul jiz'i. Dan dari mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga apa? Menangisnya pelepah korma. Ya, jadi kayu yang terbuat dari pelepah korma. Ya, ini menangis. Ya, nah, ini seperti apa? Kayak kita ini apa? Mimbar. Ya, ini mimbar ini terbuat apa? Senderan-senderannya dari apa? Dari pelepah korma misalnya. Ya, kalau dahulu orang kayunya apa? Dari pelepah korma. Ya, nggak ada yang dari jati di sana. Ya. Kebanyakan adalah pohon korma di sana banyak. Jadi pakai mimbarnya itu dari apa? Dari kayu korma, ya pelepah korma. Nah ini ya pelepah korma ini, kayu potongan korma ini, potongan pohon korma ini menangis, ya
Ya, ini juga dari mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad ruwiya annahu kana idza khataba. Ya, sebagaimana diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila berkhutbah naik ya mimbar itu yastanid, menyandar ya, menyandar ke pelepah korma ya, jiz'in fil masjid, yang ada di masjid ya, mimbar yang ada di masjid yang terbuat dari kayu pohon korma. Palamma ya itu hizalaul mimbar, tatkala dibikinkan mimbar yang bagus buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, wa adalah dan digantilah ya sandaran ya, mimbar yang dari korma, dari pohon korma itu ya digantikan, dipinggirkan ya, diletakkan di ujung masjid